Okey dah. Kuih match ni. Kau ke apa ni? Pas kiki. Pas kiki kita kena dekat depan. Ini je. Sekarang ke apa? Di tak dulu. Haa, tu. Jauh juga nak naik bukit ni. Nampaknya paksa juga. Sikit-sikit. Walaupun kaki aku kena injet dulu. Alah, sibuk je. Penatnya. Sibuk je kan? Penatnya. Penatnya. Aduh, penat gila. Aduh, saya nampak. Ni, dia punya ni cantik eh. Japanese tu. Japanese gila. Ini yang dikatakan hutan tertua di Asia. Betul ke hutan tertua di Asia? Bukan macam kulit. Kita masuk dalam kebun sana lah. Kita pergi Malaysia. Lihatlah keadaan suasana. Dengan lain sikit. Kalau ada jepun. Dikatakan ini taman tertua di Asia. Pokok kayu arang. Belum. Sekarang sudah sampai di kawasan. Sekejap kawasan dia. Yang mana tak elok tau, bilik-bilik kita kan? Masih meneruskan lagi jalan kita ke destinasi yang seterusnya. Kita akan tengok situ. Kita akan ikut Liza. Jalan-jalan bersama Liza. Jalan-jalan dia bersama Liza. Jalan-jalan bersama Liza. Jadi kita sampai mana Liza ni? Sekarang kita sudah berada di bawah kemah. Bawah kemah, kita tengok kemahnya. Kita ada di bawah kemah. Kemah Jepun. Saya rasa ini pintu masuk ke pusat. Pintu masuk ke Jepun. Kawasan samurai lah saya rasa ni. Kawasan samurai, ya. Okey. Sekarang kita masuk. Wah, semangat nampaknya. Lihatlah dia punya landscape yang tertua di Asia. Okey. Lihatlah baca-bacanya. Kecil-kecil belaka. Cukup molek untuk masuk, dimasukkan ke dalam aquarium. Aquarium ikan. Ambil awak. Bagi balik ke sana. Wah, kawasan sini. Bubur batu ni kan, bubur dalam ikan Ruben. Awak tengok amat saya. Cepatlah. Okey. Saya samurai. Candid. Wah, kita sampai ke kolam samurai. Okey, kolam. Sorry. Tapi jangan tuan, wah, kawasan ini. Dapat, adakah terdapat ikan di sini? Lihat di atas. Wah, apa asal ni? Kau cuba dia tengok ke atas. Mana? Aku nampak ada. Mendung. Aku nampak video. Saya di belakang kolam samurai ni.
Dulu pernah mengatakan bahawa samurai pernah bertapa di sini sama lebih kurang 20 tahun. Sebenarnya seorang samurai yang betul. Samurai pernah bertapa di sini. Teruskan perkembangan. Saya tengok muka saya kat dalam cermin awak. Alright. Panas sini. Teruskan perjalanan kita. Wah, sama ikan. Ya, di sinilah ikan. Di sinilah betapanya samurai. Berapa ikan? Nah, ada legenda mengatakan ikan samurai ini. Samurai selalu menangkap ikan ini untuk dibuat gulai. Sebuah gulai. Gasnya, sedang sirung tu. Kita lebih makan ni je. Ikan ikan kap namanya. Apa? Ikan kap Jepun. Tak tahulah kalau mahal ikan ni. Ya, mahal lah. Dia cari ni. Cina ikan ni. Tangkap awak. Wah, inilah kawasan samurai. Oh, kawasan samurai. Awak ada ikan. Sini lah. Ikan ni. 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 Ikan ni.